Halo teman-teman, sebelum menonton jangan lupa like dan share video ini ya. Belajar sambil bermain. Jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya. Kupu-kupu baik hati menolong lebah. Saat itu datanglah musim kemarau. Musim kemarau kali ini benar-benarlah sangat menyiksa banyak tumbuhan dan juga hewan. Tumbuhan-tumbuhan pun banyak yang berguguran. Pohon-pohon pun daunnya mulai habis. Bahkan sangat langka sekali dijumpai tumbuhan yang tumbuh. Air pun tak ada. Ini membuat hewan-hewan seperti kupu-kupu dan juga lebah merasa kelaparan dan juga kehausan. Mereka bingung mencari makanan kesana kemari. Akan tetapi, tetaplah sama. Tidak ada tumbuhan yang dijumpainya. Mereka pun sangat sedih. Akan tetapi, mereka tidak menyerah untuk mencari tumbuhan yang mungkin masih hidup. Mereka pun dengan semangat tetap mencari makanan agar bisa bertahan hidup. Saat itu kupu-kupu sedang terbang. Tak disangka ada tumbuhan yang tumbuh. Ya, ada bunga yang tumbuh, walaupun hanya satu saja. Akan tetapi, kupu-kupu sangat bersyukur karena dengan itu dia bisa makan dan minum dari tumbuhan tersebut. Wah, tak kusangka di musim yang seperti ini masih ada tumbuhan yang tumbuh. Bunga itu telah menolongku. Aku akan segera menghampirimu. Kupu-kupu pun segera menghampiri bunga tersebut. Kupu-kupu pun sangat senang. Dia pun bersiap untuk segera memakannya. Dengan sangat gembira, dia ingin segera melahapnya. Dia pun perlahan-lahan melahapnya. Dari kejauhan, tampaklah seekor lebah yang sedang melihat kupu-kupu memakan tumbuhan tersebut. Lebah itu pun sangat senang. Dia pun berharap kupu-kupu mau membagikan bunga tersebut kepadanya. Lebah itu menghampiri kupu-kupu yang sedang berada di bunga tersebut. Hai kupu-kupu, kau sedang memakan bunga ini ya? Iya lebah. Bolehkah aku memintanya? Minta? Ini kan cuma satu lebah. Tolonglah bagikan kepadaku sedikit. Aku sangat kelaparan. Tapi lebah, ini cuma satu. Jika aku bagikan denganmu, pastilah sangat sedikit. Cobalah cari di sana, barangkali ada. Aku sudah mengitari semuanya, tetapi tidak ada tumbuhan yang tumbuh. Ya sudah, kalau kau keberatan tidak apa-apa. Lebah pun menerima apa keputusan kupu-kupu. Kupu-kupu pun enggan membagikannya kepada lebah karena cuma satu. Akan tetapi, melihat lebah yang mengamati kupu-kupu makan, kupu-kupu pun merasa tidak tega. Dia pun akhirnya membagikan makanannya kepada lebah. Ya sudah lebah, silakan makan bersamaku. Tapi kamu jangan banyak-banyak ya. Betulkah itu kupu-kupu?
Iya, lebah. Segeralah makan. Terima kasih kupu-kupu, kau telah membantuku. Mereka pun akhirnya memakan makanan itu bersama-sama. Terima kasih kupu-kupu, kau baik sekali telah membantuku membagi makananmu kepadaku, padahal kau sendiri sangat kelaparan. Sama-sama, lebah. Semoga dengan ini nanti kita bisa mendapatkan makanan lagi ya. Iya, kupu-kupu. Nah, adik-adik, sudah nonton dongengnya kan? Dongeng tadi memberikan pesan kepada kita bahwa kita harus saling berbagi kepada sesama. Karena dengan saling berbagi, kita akan mempunyai banyak teman. Dengan begitu, kita akan bahagia bersama-sama. Jangan lupa like dan share video ini. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik subscribe, bunyikan loncengnya. Tonton terus semua video-video yang ada di channel ini ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Dadah.